Yang kedua, saya juga ingin apa nama ni memohon bantuan pihak media supaya dapat kita sama-sama mengingatkan masyarakat ataupun warga Kuala Lumpur agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktiviti harian dan mematuhi SOP COVID-19 ni lah. Untuk semalam, seperti mana yang kita semua sedia maklum, sebanyak 419 kes jangkitan telah dilapor di seluruh Kuala Lumpur, berbanding dengan sebanyak 203 dan 206 kes jangkitan pada 3 dan 2 hari bulan masing-masing. Jadi kita tengok apa nama tu, jangkitan berganda untuk tempoh 3 hari ini. Sejumlah 261 kompaun telah dikeluarkan semalam dan pihak polis tidak akan teragak-agak untuk mengeluarkan kompaun lebih banyak lagi sekiranya kes jangkitan ini ataupun pelanggaran SOP terus dilakukan oleh warga Kuala Lumpur. Hari ini kita masih dalam PKPB. Jadi sekatan jalan raya kita kekalkan bilangannya seperti mana yang sedia ada, namun tindakan pematuhan akan kita pertingkatkan. Yang ini sebenarnya sejak 2 minggu yang lalu kita telah mula meningkatkan tindakan pematuhan lah. Justru itu sebabnya saya sangat berharap pihak media dapat menyebar luas maklumat ini. Kita mohon supaya warga ibu kota ini mematuhi SOP dan kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan mengeluarkan kompaun kepada mereka yang tidak mematuhi SOP ini. Sebab ialah sekarang ni di Selangor telah pun dikenakan PKP. Jadi saya sangat berharaplah kalau kita dapat mendatakan bilangan jangkitan ini. Jadi kita tak ada, mungkin kerajaan tidak perlu sampai ke tahap itulah untuk Kuala Lumpur ni. Dan saya percaya semua kita bersetuju bila PKP ini banyak kesukaran yang akan kita hadapi lah. Justru biarlah kita kekal sebegini. Namun untuk kekal dalam PKPP ini, kita perlu lebih berdisiplin lah untuk menjaga SOP sama ada individu ataupun institusi. Nah, itu yang menjadi harapan kita lah. Okay, yes. Some provision lah, for example kan, someone yang living di Taman Sentul, for example, nak cross to Taman Sana. So, they are macam optimized lah, whether they can do that starting tomorrow lah. Yeah. Yang ini kita nasihatkan mereka untuk menyemak dengan MKN lah, dengan MKN. Sebab apa, kita pun akan menyemak dengan MKN. Dan setakat ini kita masih menunggu maklum balas yang lebih jelas daripada MKN lah.